Menjadi wanita bukan berarti tidak bisa mengejar cita-cita. Saya percaya bahwa hidup kami tidak hanya sebatas di ranah rumah tangga. Kami juga punya kesempatan mengusahakan impian dan berkarir dalam banyak bidang. Wanita tetap bisa piawai dalam mendidik anak sambil tetap mengejar pendidikan tinggi. Peran kami sebagai ibu yang penuh kasih sayang bisa berjalan beriringan dengan memberikan kontribusi pada masyarakat luas. Kami masih bisa membangun bisnis sekaligus menyediakan makanan lezat bagi keluarga. Seperti kata Kartini, kita dapat menjadi manusia sepenuhnya tanpa berhenti menjadi wanita sepenuhnya. Saya wanita, saya percaya kami bisa meraih apapun yang kami impikan. Kami wanita dan kami bisa. Selamat Hari Kartini.